Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua, kembali lagi di channel anak kos ya. Baik kawan-kawanku semua, sekarang udah jam 10 pagi. Tadi saya pergi ke pasar beli sesuatu. Coba lihat ini, wow, ini ular atau belut nih kawan-kawanku juga? Tahu? Ini kayak ular apa? Ular kobra gitu ya. Kita mau masak ini kawan, ular atau belut ini kita mau masak pakai lado hijau nanti nih. Mau kita goreng lado hijau. Ini peralatannya udah ada di depannya nih. Udah ada bawang, cabai hijaunya sama tomat hijaunya. Oke kawan, ini kompornya. Ini sekarang saya masaknya di kos anak di kos entertainment, yaitu ini kompornya di ruang tamu saya taruh sama ini khusus untuk masak ya. Aduh, kita gimana nih? Atau kita mau masaknya kayak ini langsung ya? Kalau kayak ini langsung gimana ya? Ini kawan. Panjang kali. Atau kita potong aja lah ya, ya kawan ya. Kita potong aja. Udah aku bersihin kawan, nanti kita bersihkan lagi setelah dipotong nih. Keras sih korek tulang ini kawan. Dah, kita mau cuci dulu ya kawan ya. Habis itu kita bumbui pakai bumbunya, kita kasih pakai bumbu ini. Nih kemarin kita ASMR pop mie, jadi kita nggak pakai bumbunya, jadi kita bumbunya kita pakai ini ya, bumbu pop mie nanti. Oke, saya mau cuci dulu ya kawan. Oke kawanku, ini udah saya cuci bersih, jadi kita mau bumbui. Sebelum kita bumbui, kita hidupkan dulu kompornya, kita panaskan minyaknya ya. Ini udah ada minyak dalam ini kawan. Ini kita kasih bumbu Indomie aja. Ini bumbu pop mie kemarin kawan, setelah kita ASMR, jadi ini bumbu itu nggak kita makan nih. Kamu nggak tahu rasanya di apps nanti, jadi nanti aja lah ya. Terus sambil nunggu kita juga mau apa namanya giling cabenya. Soalnya masih dalam kali tempatnya. Kita giling cabenya juga. Ini cabenya udah saya cuci tadi ya. Thank you.
garam. Udah panas kayak ini ya. Kita coba. Oke, lalu kita lanjutkan di cabenya. Kayaknya kita harus menjauh. Maaf ya. Ini kita menjauh dari kompornya. Oke, kawanku, jadi kita udah ini apanya? Ulang tablernya udah masak nih kan gitu. Nih ya, udah masak yang kawannya. Terus ini juga udah selesai kita giling cabenya, cabai hijaunya, hijau. Jadi kita mau panas lagi, kita mau goreng cabai hijaunya. Masih di sini ya. Oke, tunggu dulu ya, kawan. Udah habis. Tunggu gorengannya. Maaf ya kawannya berantakan ya. Jadi tadi memang bercak-bercak kali. Ini kan kawan. Daging itu agak lembut gitu ya. Kita coba ya. Kalian tulis di kolom komentar kawan, besok kita mau masak apa lagi ya. Beli rice bowl ya kawan, terus ini pakai rice bowl ini biar enak.
kita tinggal dulu aja ya. Kayaknya cabainya udah masak kawan. Kita langsung tuangin sini aja lah ya cabainya ya. Gak perlu masak matang kali cabainya. Nah, kawan-kawanku ini udah selesai masak ulat atau belut ya. Ini ulat atau belut sih saya nggak tahu. Ulat atau belut, yang penting kita makan yang kawan ya. Ini anggap aja ulat lado hijau ya, atau belut lado hijau ya kawan. Jadi kita mau makan ini tapi nggak pakai nasi. Kita makan kayak gini aja. Oke, langsung saja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yuk. Makan gue. Nih, tomatnya. Ini ekor yang kawan. Pasti enak. Bukan enak kan. Oke kawan-ku, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini bagi yang baru datang. Kalian komen besok lagi kita mau masak apa ya kawan. Soalnya kita mau konten masak lagi di rumah ya. Oke kawan-ku, terima kasih dalam nonton video ini. Jangan bosan-bosan untuk video saya. Jangan bosan-bosan yang ngasih saran kepada saya. Terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.